Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak review satu produk, satu jenis bauan yang mana bila saya cium bauan tu, Allahu Akbar. Tadi sebelum recording, saya ada cium bau tu dulu dan saya rasa bulu rumah saya naik masa tu. Saya mengalir air mata saya terkenang balik pada satu ketika dulu yang mana saya pernah berada di Madinah sama-sama dengan jemaah Umrah, Umrah Haji. Jadi bila saya cium bau tu, ya Allah, terkenang dalam hati saya. Saya rasa rindu sangat nak pergi balik ke tempat tu. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, inilah dia bauan yang saya cium tadi, yang mana wangi ini adalah wangi yang Iblis, bauan Medina. Mirip sangat-sangat dengan bauan dalam Masjid Nabawi. Jadi sebabkan sekarang ni PKP, saya rasa rindu sangat nak pergi sana. Memang rindu tu memang membuatkan saya rasa, ya Allah, cepatlah habis PKP. Tapi sebabkan saya cium bau ni, hilang rindu saya tu sebentar. Sebab saya rasa macam saya berada dalam Masjid Nabawi masa ketika saya berada di sana juga. Bauan Iblis Medina ni diperbuat daripada pati kayu gaharu. Okay, yang mana apa kelebihan pati kayu gaharu ni? Okay, kalau kita tahu, pati kayu gaharu ni boleh merawat ataupun melegakan insomnia, yang mana insomnia ni orang yang tak boleh nak lelapkan mata pada waktu malam, susah nak tidur. Jadi ini antara khasiat-khasiat pati kayu gaharu itulah, merawat lelah dan darah tinggi dan juga lain-lain lagi, banyak lagi yang boleh dirawat oleh pati kayu gaharu. Bau dia lebih kurang macam minyak tar, tapi yang membuatkan dia berbeza dengan jenama-jenama lain adalah kerana Iblis meletakkan aromaterapi dan juga essential oil dalam dia. Jadi bila saya cium tu, ya Allah, lembut dia memang berbeza dengan produk-produk yang lain. Saya pernah cium produk-produk lain pun sama, bau dia berbeza. Jadi yang Iblis ni lagi sedap saya bau. Okey, selain daripada pati kayu gaharu tadi, dalam produk Iblis ni juga ada satu ekstrak yang kita ambil daripada pokok bunga ros, iaitu bauan floral rose yang boleh memberikan ketenangan dan juga merangsang minda kita. Dan saya rasa tak sangka campuran bau pati kayu gaharu dan juga floral rose ni, ya Allah, lembutnya bau dia. Saya rasa macam, oh, sedapnya bau. Memang Masya Allah sedap. Okey, jadi pada pengguna-pengguna di luar sana, kalau ada yang mempunyai masalah stres, masalah sakit kepala, bolehlah try cuba guna produk Medina ni. Sebab dalam ni kan tadi saya cakap ada floral rose, makanya floral rose ni boleh mengurangkan stres dan juga boleh mengelakkan diri kita daripada terkena depression. Selain daripada bauan yang saya sebut tadi, dalam ni juga ada bauan yang amat ketara sekali, iaitu bauan mas. Apa itu mas? Okey, bauan mas ni sama dengan bau kasturi. Sebab apa? Bila pakai bau mas ni, semakin lama bau dia semakin menenangkan dan semakin sedap bau dia, makin kuat bau dia. So disebabkan bau-bauan tadi itulah yang mengingatkan saya kepada Masjid Nabawi, Masjid Nabi kita. Okay, setiap kali saya nak solat, saya rasa bila nak solat je, saya akan letakkan sedikit, saya akan calikkan sedikit bauan ni dekat sejadah supaya saya, masa saya solat tu, saya rasa, ya Allah, khusyuknya. Saya rasa macam saya solat dekat dalam Masjid Nabi. Jadinya dalam produk Iblis Medina ni ada aura-aura kerohanian. Saya sangat-sangat recommend pada pengguna-pengguna di luar sana yang nak dapat merasai suasana, merasai keadaan di mana kita berada dalam Masjid Nabi. Jadi gunalah produk Iblis Medina. Bagi saya, dia memang dapat mendekatkan diri kita. Kita akan terkenang-kenang dengan keadaan berada dalam Masjid Nabi bila pakai ini. Dan saya cium sekarang ni pun, ya Allah, saya rasa macam saya duduk dalam Masjid Nabawi dekat dalam keadaan dalam kawasan Raudhah tu sendiri. Sebab bau ni hanya kita dapat cium di kawasan Raudhah. Jadi apa lagi? Pada pengguna-pengguna di luar sana yang berminat nak mendapatkan produk Iblis Medina, jom kita dapatkan daripada reseller-reseller yang berdekatan dengan tempat-tempat anda. Okey? Tunggu apa lagi? Dah Iblis ke belum? Iblis kanja, Iblis kanja, yeah.